Dina Mahabuna pandemi Corona dan Rem 06 Hiji Surya Kancana, Brigjen TNI Agus Subianto membagikan sembako ke warga Kampung Cijati, Desa Mekar Mulia, Kecamatan Cikalong Kulon. Dan Rem miharap peta pandemi COVID-19 sekencang lekasan, terutang agering ke sakumna warga, sangkan tetap narumpi di imahna. Dan Rem 06 Hiji Surya Kancana Brigjen TNI Agus Subianto di Apingku dan Dim 0608 Cianjur Letkol Infantri Rendra Dewi Ardani nitenan lokasi TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-107 di Desa Mekar Mulia, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Dina eta kunjungan teh dan Rem medar tarekah nyinggelar sumebaran sesalad COVID-19 ka masyarakat. Dan Rem 06 Hiji Surya Kancana Brigjen TNI Agus Subianto ngabagiakeun kalawan hade kana eta program TMMD ke-107 di Desa Mekar Mulia anu dina prak-prakanana aya sasaran fisik di antarana pangwangunan jalan, rehabilitasi pos kamling jeung pangwangunan imah teu merenah di cicingan. Lianti nitenan TMMD secara fisik di eta kagiatan nana dan Rem ngabagikeun kabutuh pokok serta pocer balanja penyuluhan kesehatan ka asup waspada COVID-19 ka warga. Eta halte mangrupa bagian tina program non fisik dina ngarojong warga nohonan kabutuh gizi pangan. Dina praktek sapopoena dirina ngageuing ka warga sangkan tetep patarenggang tinu sejen narumpi di imah ngajaga kesehatan tur tangonsumsi dahareun anu sehat jeung bergizi. Minangka tarekah anu daria TNI ngoni ngungkulan COVID-19 teu kurang ti 1200 personil TNI bawahan Korem 06 Hiji Surya Kancana geus ngalakonan rapid test hasilna sakumna dicindekeun negatif. Ya, bekerja dengan niat ibadah, sehingga kami bisa tugas bisa dilaksanakan dengan baik dan juga menjaga kesehatan karena wabah ini bisa menyerang siapa saja. Oke. Jajaran Korem melakukan rapid test. Rapid test kemarin di Sukabumi itu 1200 sekian. Alhamdulillah negatif semua. Lalu termasuk saya sudah, kalau Dandim juga mau jajaran sudah. Alhamdulillah karena kita setiap kita masuk kantor kita lakukan prosedur. Setiap kegiatan kita lakukan prosedur yang dilakukan. Dan mudah-mudahan bencana ini cepat selesai sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kegiatan lagi dengan seperti sedia kala, anak-anak bisa sekolah, yang bekerja juga bisa bekerja lagi sehingga perekonomian kita bisa stabil lagi. Pihakna miharep eta musibah teh segancang nalekasan kukituna bisa ngalakonan kegiatan kawasasari turta paekonomian bisa stabil deui. Sajroning kitu eta kegiatan TMMD 107 teh dibagiakeun kalawan hade ku masyarakat di eta tempat, utamana ku ayeuna pangwangunan jalan beton bisa ngaronjatkeun ekonomi warga di padesaan. Dengan adanya bantuan TNI semuanya alhamdulillah baik, jalan yang dulunya jelek yang satu jam pergi ke Cikalong sekarang 10 menit nyampe. Masjid yang alhamdulillah direnovasi, mudah-mudahan bulan Ramadan bisa kepake. Sebagai ketua RT Desa Mekar Mulia, yang mana saya sangat berterima kasih kepada TNI Kabupaten Cianjur yang mana sudah melaksanakan bantuan TMMD yang ada di Desa Mekar Mulia ini. Sangat bersyukur dan berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada TNI dari Kabupaten Cianjur yang mana telah memberikan bantuan dan melaksanakan TMMD di Desa Mekar Mulia ini. Warga miharap program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang dilakonan di sakuliah Kabupaten Cianjur utamana di lelawak padesaan anu masih kaisolir. Heri Setiawan, Bandung TV.